Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجنس والبشر اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه Mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar Amma ba'd Faya ayuhannas Usikum wa nafsi bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Faqala ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhannas uttaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni solat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kelak mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini kelak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah agar senantiasa menjaga hubungan kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk menjaga hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia, ada satu yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Sebab semakin baik hati kita, maka pastinya semakin baik pula hubungan kita baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Hanya saja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati manusia terkadang ada penyakit yang bersarang di dalamnya. Dan salah satu penyakit yang tidak jarang ada di dalam hati manusia adalah yaitu penyakit hasad, atau biasa disebut dengan iri hati atau dengki. Penyakit hasad ini, iri hati ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Saking bahayanya penyakit hasad ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada kita sebagai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada
fa innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatubah. Iyyakum wal hasada. Berhati-hatilah kalian kepada yang namanya penyakit hasad, kepada yang namanya penyakit iri hati. Fa innal hasada ta'kulul hasanati. Karena sesungguhnya penyakit hasad itu akan memakan kebaikan yang telah kita lakukan. Kama ta'kulun narul hatubah. Sebagaimana api membakar habis kayu. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya betapa besar dosa bagi pelaku iri hati, dengki, hasad, sampai-sampai menghapus segala amal kebaikan yang telah dilakukan di masa lampau. Bukan hanya hari ini saja, tetapi kebaikan yang telah dilakukan di masa lalu. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita tidak ingin segala amal kebaikan yang kita lakukan di masa lalu menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, marilah kita untuk senantiasa menjauhi yang namanya penyakit hasad, penyakit dengki, sebab itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit iri hati ini biasanya memiliki dua karakter. Yang pertama adalah susah melihat orang senang. Kemudian yang kedua adalah senang melihat orang susah. Sebagai contoh, ada orang memiliki tetangga. Tetangganya tersebut senantiasa mendapatkan rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan karunia besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya nikmat yang Allah berikan kepada tetangganya, sampai ia tidak mampu melihat karunia tersebut, sehingga timbullah di dalam hatinya iri hati terhadap tetangganya. Kemudian yang kedua adalah ia juga senang ketika tetangganya tersebut mendapatkan musibah atau ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di dalam hati kita sudah memiliki dua karakter tersebut, maka pastinya di dalam hati kita sudah ada yang namanya penyakit hasad. Jikalau di dalam hati kita sudah ada dua karakter tersebut, maka mari kita buang jauh-jauh karakter tersebut, karena akan mendatangkan kerugian bagi kita. Bukan hanya mendatangkan kerugian di dunia, tetapi juga mendatangkan kerugian di akhirat kelak. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah sudah membuktikan bahayanya yang namanya penyakit hasad. Dikisahkan ada dua orang bersaudara, yaitu Qabil dan Habil, di mana Qabil ini membunuh saudaranya yang bernama Habil. Dan faktor terbesar Qabil membunuh Habil adalah karena di dalam hati Qabil ada iri hati kepada saudaranya yang bernama Habil. Kemudian di kisah lain di dalam Al-Quran, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis untuk menyembah Adam, tetapi di dalam hati iblis di samping ada rasa sombong, juga ada rasa iri kepada Adam, sehingga enggan untuk menyembah Nabi Adam. Alhasil Allah mengeluarkan iblis daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua kisah di atas menunjukkan bahwasanya hasad tidak hanya memberikan kerugian di dunia, tetapi juga memberikan kerugian di akhirat bagi para pelaku hasad. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalik. Olehnya itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat orang-orang terdekat kita
mendapat karunia besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu ada iri hati di dalam hati kita, sebab itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melihat karunia besar yang ada pada orang-orang terdekat kita, cukup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah karunia seperti Engkau berikan karunia kepada orang-orang terdekatku, sungguh itu jauh lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Al-ahyai minhum wal-amwat Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat Uqadil hajat Rabbana La tuzik kulubana ba'dain hadaitana Wahabalana min ladunka rahma Innaka antal wahhab Rabbana atina min ladunka rahma Wahilana min amrina rasyada Rabbana hablana min azwajina Wa dhurriyatina kurwata a'in Waja'alna lilmuttaqina imama Rabbana hablana min as-salihin Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Tawwaqina azaban nar Ibadah Allah, inna Allah yamuru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah